السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وآخرة وصحبه في الآخرة والأولى وأذهب أزن قلوبنا في الدنيا والآخرة، نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسكِ bi wa sunnati rasulihi, wa du'a al-huda wa al-khair wajhillahi wa mardatihi melanjutkan pembahasan dari rukunnya salat sekarang yang ke sembilan yaitu as-sujudu sujud marroten dua kali paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya yaitu dahinya orang yang salat ke tempat sujudnya ini menempelkan apapun yang ia gunakan. Lah kewajiban atau menjadikan sujud ini rukun salat firmannya Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Juga dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda dalam hadis yang panjang, semasjud hatta tat sajidan. Kemudian sujudlah sehingga kamu tumaknina dalam keadaan sujud. La sujud ini dengan dahi maka dahinya harus terbuka walaupun sebagian tidak harus secara keseluruhan tidak harus seluruh dahinya terbuka tapi wajib terbuka sebagian dan yang terbuka wajib menempel ke tempat sujudnya. Jangan sampai terbuka sedikit, kemudian nggak nempel ke tempat sujudnya, maka nggak sah. Yang terbuka yang sedikit tadi itu harus nempel ke tempat sujud. Lah sujudnya pun bukan hanya sekedar nempel, tapi dengan sedikit menekan. Nah. Bukan sekedar nempel, tapi nah, pokoknya kempes. Nah, jadi ada tekanan lah, ada tekanan. Nah, tekanan itu pokoknya eh, kapas tadi itu menurun walaupun sedikit. Itu kewajiban dalam ber, bersujud. Jadi dahinya anggota dahi ini harus terbuka walaupun sebagian. Kalau sebagian maka yang terbuka itu harus nempel ke tempat sujud dan saat sujud harus sedikit menekan. Lah dalam sujud ini memiliki tujuh anggota tentunya nanti akan dibahas secara terperinci di dalam fasalnya. Ada fasal khusus yang menerangkan tentang tujuh anggota sujud. Di antaranya yang kita bahas malam hari ini yaitu dahi. Juga harus ada beberapa yang harus diperhatikan tapi nanti akan kita bahas ketika sampai pada fasalnya yang banyak ditinggalkan. Nah, atau tidak dilakukan tentunya bagi orang-orang yang tidak mengerti ilmunya. Nah, tidak mengerti ilmunya. karena itu di sini tidak dibahas panjang lebar karena ada syarat sujud di situ akan dibahas lebih panjang dalam e, dalamnya begitu juga di dalam e, anggota sujudnya Kemudian yang ke sepuluh dari rukun salat yaitu atu maknina, hmm. nina, dan tuma nina sudah kita bahas. Berhentinya anggota badan dari gerakan minimal ukuran mengucapkan subhanallah, hmm. itu tuma nina. Kemudian yang ke sebelas dari rukunnya sholat yaitu al julusu baina duduk di antara dua sujud jadi sujud pertama dan sujud kedua dipisah dengan duduk dipisah dengan duduk dinamakan dengan duduk al julus baina duduk di antara dua sujud lah duduk di antara dua sujud ini sama dengan iktidal. Ya, sama dengan iktidal. Ada apa menurut perbedaan pendapat yang ada dalam iktidal yaitu julus bena sejidaten itu rukun yang pendek. nah rukun yang pendek tidak boleh dipanjangkan atau dilamakan. <tuh> Sehingga disebutkan di sini ada syarat-syarat yang harus dilakukan atau dijalankan di saat duduk di antara dua sujud. Yang pertama, bangunnya dari sujud tidak ada tujuan kecuali untuk duduk. Seperti rokok, seperti itidal. Dari berdiri ke rokok tidak ada tujuan kecuali memang untuk rokok. Dari rokok ke tidak. Oh kalau dari berdiri ke rukuk, kenapa? Ya karena ada yang lempar. Anak menghindar. Sekalian rukuk. Tujuannya menghindar. Sekalian rukuk. Begitu juga bangunnya dari rukuk. Kaget misalnya. Anaknya main bola atau apa lewat bawah kolongnya pas dia sholat karena kaget langsung iktidal misalnya mes mesisan iktidal sudah berdiri eh sekalian iktidal nah, ini berarti nggak boleh kenapa berdirinya bukan tujuan untuk iktidal melainkan karena terkejut sama dengan iktid, ruk apa duduk di antara dua sujud dari sujud ke duduk ini bangunnya dari sujud atau mengangkat kepalanya dari sujud memang tidak ada tujuan kecuali untuk duduk. Kalau misalnya nggak kuat, ambil nafas misalnya berdiri ambil nafas, us kalian us nah, boleh ini. Atau semisalnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, duduknya tidak boleh lama-lama melebihi zikir yang disyariatkan atau yang disunahkan di dalamnya. ini dan juga tambahan paling melebihi sengaja dan mengetahui hukumnya batal sholatnya. Kenapa? Memanjangkan rukun yang pendek. Beda kalau memanjangkannya itu karena memang ada kesunahan seperti apa? Salat tasbih. Salat tasbih duduk di antara dua sujudnya panjang. Dia harus membaca tasbih 10 kali. Lah kalau dibandingkan dengan membaca doa duduk di antara dua sujud dengan paling minimalnya tahiyat, mungkin lebih cepat itu daripada bagi itu salihat yang dibaca saat salat tasbih oh, enggak masalah. Karena apa? Memanjangkannya memang di apa diminta oleh syariat karena aturannya sudah. Eh. Kemudian duduknya harus sempurna. Duduknya harus sempurna seperti tidal. Setengah berdiri nggak bisa. Eh. Harus berdiri tegak. Sama duduknya. Setengah duduk. Berdiri gini itu apa bangun? duduk sempurna rukun setelahnya ya, rukun setelahnya yaitu yang ke-12 at-tumak nina tu ya fihi tumak nina dalam atau di saat duduk di antara dua sujud harus tumak nina sebagaimana rukuk sebagaimana iktidal sebagaimana sujud dan juga